exclusive access to my friends and the people who have shaped my life. I'm Aaron Aziz, and this is my story. Dan sekarang ni kita bersama dengan Abang Aaron Aziz. Rancangan E! Entertainment 712 telah memilih Abang untuk menyiarkan biografi tentang kehidupan Abang daripada sebelum jadi artis hinggalah jadi popular sekarang ni, kan? Jadi sebagai selebriti Asia yang pertama dipilih, apa perasaan, apa komen dan apa keistimewaan rancangan ini? Saya rasa bertuah sangat sebab ini satu international podcast. So untuk dipilih, saya rasa sangat terharulah. Saya rasa ini satu pengiktirafan. Terima kasihlah bagi pihak MBC telah memilih saya lah. Kita tengok ramai artis-artis baru. Banyak, sedikit sebanyak nampak macam menenggelamkan Abang punya community. Tak rasa tercabar langsung. Saya tetap akan berjuang dalam industri ini. Kalau kita masih kuat di hati peminat, masih diperlukan dalam industri, menang ke kalah, tak tolak tepi lah, tak kisah. Okay, tak apa-apa pun, Aaron Aziz malas.